sepatunya nanti dikasih karet juga di sini, semakin banyak karetnya maka dia semakin keras, semakin kuat untuk ini ya, dia menahan kawatnya, tapi untuk menariknya juga semakin keras. Selanjutnya kita akan pasang ini ya, pelatuknya. Silakan dimasukkan ke lubang yang telah kita buat. Lalu kita masukkan paku. Kita bisa gunakan tang. Lalu di sini kita masukkan karet. Semakin kuat, semakin banyak lilitannya maka akan terasa semakin keras. Terus dia akan semakin kuat untuk menahan kawatnya. Ini kita masukkan saja dua kali. Saya masukkan dua kali seperti ini aja ya. Kemudian kita ikat. Ini kita masukkan kawatnya, cara memasukkannya cukup mudah. Bisa dari kanan, kiri, ataupun atas. Ini kita masukkan. Kita tekan dulu seperti ini, tarik dulu. Baru kita masukkan, lalu lepas. Kemudian kita pasang ini. Kemudian kalau mau ditambah kekuatannya, bisa kita masukkan ini ke sini ya. Ke sini. Ini lebih enak. Kita akan coba menggunakan papan ketajamannya seperti ini ya, enggak begitu tajam. Nah, ini dia. Semakin tajam dia semakin mudah untuk masuk ke target. Kita akan tarik dulu. Kita coba tes dengan tarikan satu ya, tanpa tambahan. Ini adalah tambahan untuk misalnya nemu target yang lebih besar lagi, bisa kita tambah. Kalau dirasa memang nggak cukup untuk kekuatan yang standar seperti ini, kita bisa menggunakan tambahan yang ada di kepalanya. Sekarang kita coba tembak targetnya. Ini adalah tempat duduk, mau kita tes. Dia nggak mampu menembus, tapi kita akan coba lagi dengan kekuatan yang ditambah lagi sedikit. Ini sudah ditambah. Sebelah kiri kita tambah satu, kemudian sebelah kanannya kita tambah satu ya, kiri kanan gitu. Ada satu lagi sisa. Kita coba testing lagi dengan lubang yang berbeda. Oke, ini ya, biar teman-teman lihat. Pemicunya di sini, saya tembak di sana.
Dan ini adalah hasilnya. Oke, kelihatan ya? Jadi kayaknya nggak ada ikan untuk di sungai yang sekeras ini. Jadi pastinya semua ikan di sungai bisa menggunakan tombak ini. Ini khusus untuk ikan yang 3 jari atau 4 jari ke bawah. Ini masih bisa kita gunakan tombak yang seukuran ini. Tapi untuk ikan yang lebih besar lagi atau sidat, maka kita gunakan ada tombak satu lagi yang khusus untuk ikan yang seperti sidat. Nanti saya akan review juga untuk teman-teman. Saya mau tes sekali lagi, kita gunakan batok kelapa. Oke, kita tes menggunakan batok kelapa. Saya tarik lagi satu-satu, belum saya tarik belum dengan tambahan ya. Cuma satu kali saja. Coba kita tembak. Malahan dia tembus ke sini. Tuh. Ya, lubangnya bulat sekali. Oke, kita tes menggunakan kanan satu sama kiri satu ya. Tembus. Tembus ya. Tembus sampai ke barat dua. Oke, tembus ke tempat duduknya.